بالبركة والكرامة شيخ عبد القادر ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا اللهم صل على محمد. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah perasaan insan sama, ingin cinta dan dicinta, bukan ciptaan manusia, tapi takdir yang kuasa. Janganlah engkau pungkiri segala yang Tuhan beri. Ayo bareng. Rasa cinta pasti pada makhluk yang bernyawa takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian. Yang kencang. Bersenang-senang, pahit rasanya, manis rasanya. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Berjuang, berjuang. Kurang pompa. Woi, yang di belakang. Berjuang, berjuang. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan, 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 rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran. Betul apa betul? Sekarang Kiai Ahmed di sini, banyak gak halangan rintangan? Katanya hutan sekarang jadi luar biasa. Betul apa betul? Tepuk tangan untuk guru kita. Hidup jamaah Managib. Luar biasa, luar biasa. Hidup Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi syrah li swadri. Hui, amin. Rabbi syrah li swadri wa yassir li amri. Amin.
wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya cintai dan saya hormati guru dan orang tua kita Abah Ki Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga Abah beserta keluarga besar selalu Allah berikan panjang umur, sehat badan, ditambah-tambah mustajab doanya. Amin. Dan kita sebagai santri jamaahnya semoga semua juga selalu mendapatkan barokah. Wabil khusus kita punya guru di sini Bapak Ki Haji Amai Kamaluddin Samsul Ma'arif, mudah-mudahan jamaah manakib yang ada di sini makin hari makin tumbuh. Amin. Yang sudah ada bertahan, ditambah yang baru datang, makin lama makin besar. Yakin? Oh, yakin? Ini udah kelihatan hutan udah jadi terang benderang. Betul apa betul? Cok gali cok gala gacok. Beres gak urusan? Beres gak urusan? Begitu juga alim ulama, para imam manakib, kita doain semua. Mereka tiap malam keliling ngajak umat untuk berzikir kepada. Betul apa betul? Hadirin, hari ini juga 10 November, hari pahlawan. Hari, jadi di kampung ini ada pahlawan muda tampil, yaitu seorang kiai, yaitu Amai Kamaluddin. Betul apa betul? Mana ada di hutan begini duit? Woi, woi. Jadi kalau mau cari duit, cari tempat yang ramai. Kenapa kiai Amai mau ngerjain ini? Di sini ada perjuangan. Betul apa betul? Di sini tempat sepi. Dulu murid Abah yang di mana itu, di Lampung, Kiai Musta'in, hutan, asli hutan, saya kesan. Ya Allah, sekarang jadi ramai. Begitu juga Kiai Amai di sini, Kiai Hadi di sana, sama di beberapa tempat ditempatkan imam manakib, akhirnya tumbuh menjadi jamaah makin banyak. Luar, luar. Kita doain Bapak Kiai Amai biar panjang umur, sehat badannya, tambah mustajab doanya. Jamaah yang ikut beliau akan selalu dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah tanggal 13 Rabiul Awal. Kemarin Sabtu 12 Rabiul Awal, kelahiran baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada untuk kamu pada diri Rasul uswatun hasanah, suri tauladan yang bagus. Siapa yang bisa ngambil? Siapa yang bisa ngambil? Enggak semuanya. Diprioritaskan satu, liman kana yarjullah, orang yang ngarep Allah dia bakal dapat. Siapa yarjullah? Orang yang punya cinta sama Allah, akhlak Nabi akan nempel sama dia. Yakin? Yakin? Kita punya guru Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi, sudah ada sama beliau. Apanya? Yarjullah. Gak pernah apa ngarepin yang lain. Yang diharap hanya Allah, Allah, Allah. Betul apa betul? Apa yang terjadi? Semua apa yang dikerjakan Nabi dikerjakan oleh apa? Bahkan sangat-sangat luar biasa. Saya mau nanya sama jamaah, kalau orang motong korban sapi untuk berapa orang? Yang kenceng, satu sapi untuk berapa? Apa mau gak dipikirin? Kirim 6 ekor sapi untuk siapa ke? Yang penting motong pada hari Idul Adha. Betul apa betul? Kita beli kambing satu udah berat, Abah sapi dibagikan. Ingin akhlak Nabi, udah sama Abah semuanya. Betul apa betul? Makanya kita nempel sama beliau, insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin, kebahagiaan barokah. Yang pertama itu yarjullah, ngarep cinta, diajar cinta sama Allah. Dikit-dikit yang kita ingat, yang kompak, Allah. Dikit-dikit yang kita ingat, dikit-dikit yang kita ingat, Allah. Sebab Allah yang memberikan semuanya. Yang kedua, yarjul wal yaumal akhir, ngarepin hari kiamat. Siapa orang yang mengharap hari kiamat? Ya kita bareng-bareng. Buktinya apa? Mau berangkat dari rumah capek karena pengen di akhirat mulia. Betul apa betul? Nabi di surga, orang-orang soleh di surga, mau gak kita di neraka? Jadi kita pengen ke surga karena pengen selalu dengan alim ulama,
mobil khusus kita pun punya ikutan, yaitu baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Betul, yang terakhir, wa dzakarallaha katsiran, dan zikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, di sana akan mendatangkan apa? Akhlak nempel sama kita. Kenapa sih dulu malas salat, begitu banyak zikir salatnya rajin, alhamdulillah. Betul apa betul? Cok galak, cok galak, cok. Terakhir, bang beli bawang. Beli bawang gak pakai kulit. Yang bareng ya. Bang beli bawang. Beli bawang gak pakai bang jadi orang. Jadi orang jangan. Neng beli batik warnanya terang. Neng tambah cantik kalau sering bantu orang. Itu semua dari Allah. Itu semua karena Allah. Itu semua milik Allah. Barokallah. Banyak harta ngapain? Kalau enggak berkah pikirin. Oh punya harta enggak mungkin dibawa mati. Barang hidup kita bila mencari berkah. Punya rezeki bagiin, bantu yang susah. Oh jadi miskin enggak mungkin, Allah yang jamin. Ya Allah Tuhan kami, berkahi hidup ini sampai tua nanti, dan sampai dan sampai dan sampai dan sampai dan sampai dan sampai kami mati. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.